Welcome to my channel Zainal Latifah. Kali ini kita akan bikin. Okay, welcome to my channel Zainal Latifah. Kali ini kita akan bikin tutorial gimana cara jahit tepi. Jangan lupa tonton mulai dari awal sampai dengan akhir karena kita akan bongkar trik anti gagal dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan sampai di skip ya, tolong dilihat sampai selesai. Jadi biar kalian tahu apa aja yang bikin gagal dalam penjahitan tepi dan apa yang bikin berhasil saat kita menjahit tepi. Tetap ditonton dan jangan di skip. Yang pertama, kita siapkan bahannya untuk kita jahit tepi, yaitu satu buah kain ini. Nah, ini kita siapkan seperti ini ya. Kemudian kita lipat kecil sekali. Kenapa kita lipat? Jadi ini untuk modal awalnya lah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita masukkan, kita jepit sama jarum. Jadi yang udah kita lipat tadi kita jepit sama jarum biar enggak terbuka. Nah, kita jepit dulu sama jarum. Kemudian untuk yang sisi itu kita masukkan ke sepatu mesin jahit. Setelah kita masukin di sepatu mesin jahit dengan perkiraan kurang lebih 3 mili. Jadi kecil aja ya. Nah, kita masukkan dikit gini. Kemudian kita turunkan sepatu. Jangan lupa untuk benangnya. Benang yang bagian atas ini kita ambil. Bentar, ini benangnya belum aku ambil nih. Nah, ini benang yang ini nih. Kita ambil, kemudian kita tarik ke belakang. Ke belakang sepatu. Jadi fungsinya benang ini nanti untuk narik gitu. Setelah kita tarik ke belakang seperti ini, nah ini nih benangnya ya. Jadi kita tarik ya. Jadi waktu kita jahit nanti, nah itu benangnya sambil kita tarik ke belakang. Nah seperti itu. Jadi ini gampang banget. Ini triknya buat kalian yang pengen jahit lipat dan ujungnya itu gampang langsung terbuat sendiri gitu. Jadi langsung kejahit lipat sendiri karena kita udah tarik dengan benang yang di belakang tadi. Jadi langsung kelipat ya. Kalau kita bikin sepatu itu langsung kelipat, gak susah gitu ya.